Okay, good morning. Today's opportunity again, we will further discuss about research methodology. And last time, we have discussed about how to focus your research, right? How to focus your topic, and then a brief understanding about the difference. Not really difference. What mixed research methods. Jadi sekarang kita akan melihat secara mendasar dulu tentang konsep-konsep riset yang lain. Okay. The next step is setelah you menemukan penyempitan tadi, fokus dari topik yang akan you teliti, misalnya tentang grammar, speaking, ya, atau tentang hal lain. Kemudian tentu yang you lakukan selanjutnya adalah mencari fenomena. Kenapa saya sebut fenomena? Karena ini yang paling penting dalam sebuah penelitian. Jadi banyak yang saya temukan itu student start from a title. Jadi pusing, keliling kemana mencari judul. Sebenarnya istilah mencari judul itu kurang tepat. Yang tepat adalah bagaimana mencari fenomena. Karena judul dan fenomena itu berbeda. Judul bisa berubah-ubah, tapi fenomena menjadi hal yang sangat penting nanti di background untuk memutuskan apakah penelitian itu baik, bagus, atau layak untuk diteliti atau tidak. Itu gunanya fenomena. Oke. Setelah kita punya sebuah topik, kita akan pergi mencari fenomena. Kemana? That's the basic questions. So, I try to formulate the three strategies to find a phenomenon. Policies top down, bottom up, or through current research. Seperti apa bentuknya? Top down itu dari atas ke bawah, artinya kita start from theory to the practice. Jadi simpelnya kita membaca dulu, okay, perbanyak referensi, ide, atau knowledge tentang topik yang akan kita teliti tadi. Tentang linguistics, tentang sintaks misalnya. Kita baca hal-hal tentang sintaks sebanyak mungkin sampai kita paham betul apa itu sintaks dan hal-hal apa yang dikaji di sana. Nah, kemudian itu yang saya sebut sebagai top process. Selanjutnya, down process. Dengan berbekal knowledge yang ada di kepala kita tahu banyak hal. Kemudian we try to observe ke lapangan, ya, kita lihat apakah teori yang kita pahami itu minimal match, ada kecocokan atau malah tidak ada kecocokan dengan yang terjadi di lapangan. Ketika ada proses membandingkan itu, maka biasanya itulah awal kita bisa menemukan yang namanya fenomena. Jadi teori yang kita pahami dengan kenyataan di lapangan. Banyak student just going around, ya, melihat ke lapangan langsung tanpa berbekal teori. Ini akan menghasilkan zero, tidak ada akan mendapatkan apapun. Jadi penting sekali kita berbekal sesuatu sebelum kita ke lapangan. Nah, proses yang kedua dibalik, kita ke lapangan dulu. Bottom, kemudian baru kita melihat bagaimana teori tentang itu. Nah, proses ini biasanya dilakukan oleh orang yang tetap memiliki basic knowledge about a topic. Jadi dia paham misalnya tentang speaking, alat speaking sedikit saja. Kemudian dia langsung ke lapangan, mengamati kelas, mengamati lingkungan sekitar, sekolah, dan sebagainya. Kemudian berbekal knowledge sedikit itu, dia mencoba menemukan gap antara yang dia pahami dengan apa yang terjadi di lapangan. Setelah itu, dia kembali reference, and find reference, up process. Nah, jadi dia balik lagi, kemudian mencoba mencari sebanyak mungkin informasi tentang apa yang dia temukan di lapangan. Tetap, targetnya adalah menemukan gap,
what the theory says, what happening in the field, are there any difference? Nah, itulah biasanya fenomena itu tadi. Nah, my advice to you, do the first, top down. Ya, biasanya untuk peneliti pemula, itu bottom up ini agak sulit. Ya, lebih baik dilakukan yang top down. Cari topik, sempitkan topik, fokuskan topik, kemudian mulailah read something as much as you can. Kemudian baru you observe, lihat ke lapangan. Nah, di sana you akan menemukan fenomena. Cara yang ketiga yaitu current research. Sering saya giving advice to the students, current research ini artinya we just read journals, skripsi-skripsi yang lain. Kemudian dari skripsi-skripsi yang lain itu kita mencoba mengkritisi. Mengkritisi artinya dari sisi apa? Banyak. Kita bisa mengkritisi dari sisi metodenya yang mungkin dengan pengetahuan metodologi kita tahu bahwa metodenya kurang sesuai. Misalnya seharusnya dia di interview malah dibuatkan kuesioner. Kemudian kita bisa kritisi dari sisi teorinya yang mungkin juga dianggap tidak mendukung dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa sebagai hero, saya sebut aja sebagai seorang hero, pahlawan itu, yang mencoba membenarkan kerja orang yang sebelumnya. Nah, topiknya bisa jadi sama, tetapi kita menggunakan approach yang berbeda. Kita bisa mengubah metodenya, kita bisa mengubah atau menambah ide-ide dari teorinya, dan seterusnya. Itu juga awal yang baik untuk kita menemukan sebuah fenomena. Nah, yang common juga biasanya itu di bagian deskripsi itu bagian terakhir yaitu research suggestions. Itu ada di bagian bawahnya for further research untuk penelitian selanjutnya. Nah, kalau menulisnya benar, skripsi yang sudah ada, maka di situ akan disebut bahwa penelitian saya ini kurangnya begini-begini. Maka saya sarankan untuk penelitian berikutnya adalah melakukan ini. Nah, di situ sebenarnya sudah dipermudah. Karena you tinggal dengar saja apa kata si peneliti sebelumnya bahwa yang harus dilanjutkan itu yang seperti ini. Dengan kekurangan yang ada, maka perlu dilanjutkan dengan yang lebih baik. You tinggal lanjutin aja. Apa kata saran peneliti sebelumnya, pengen begini, you tinggal buat aja persis seperti itu yang dia sarankan. Menjadi sebuah penelitian baru. Jadi itu. Cara untuk mencari fenomena. Selanjutnya, tentu kita akan find the best methods. Karena kita di mixed methods, maka saya singkat saja, saya bahas ini. Kita sudah tahu ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method yang kita, ya biasanya penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada yang namanya action research, bagi yang belum tahu, action research ini sedikit berbeda. Action research ini ditargetkan yaitu penelitian yang diinginkan atau dilakukan untuk merubah sesuatu. Misalnya di sebuah kelas, studentnya tidak juga bisa speaking in English. Kemudian dilakukan penelitian yang berbasis action research, studentnya dibuat sampai bisa untuk speaking English. Itu contoh simple. Oke. Okay. R&D, research and development, ini lebih kompleks. Action research biasanya one stage. Artinya, ketika targetnya adalah misalnya pronunciation-nya saja dalam speaking, maka ketika pronunciation-nya sudah bagus, maka selesai. Tetapi kalau R&D, itu naik lagi levelnya, kita mau lebih komprehensif lagi. Jadi kita tidak puas dengan hanya misalnya pronunciation-nya, kita mau dia juga bagus di grammar-nya, kita mau dia bagus di fluency-nya, dan kita mau bagus di banyak hal dari speaking. Maka pendekatan seperti itu yang disebut dengan R&D. Okay. In general, quantitative, you mungkin sudah familiar with this term. The experiment, correlation descriptive. Experiment itu diawali misalnya di effect, di influence, ya, a picture. Jadi melihat apakah sebuah metode, cara, benda, apapun itu, efeknya terhadap yang lain. What students write yang begini. Makanya kalau judulnya di effect, itu experiment. Kemudian ada juga correlations. Correlation itu melihat
hubungan antara one variable to another variable, apakah paralel, misalnya orang yang speakingnya bagus, apakah readingnya bagus atau tidak gitu, apakah speaking dan listeningnya juga paralel atau tidak, itu correlations. Yang satu lagi yang paling banyak itu biasanya deskriptif, bisa tentang perceptions, bisa tentang yang lain. Nah, survei juga bagian dari kuantitatif. Yang populer itu kalau kita di musim pilkada, yaitu survei-survei seperti itu, basisnya sama. Ya, butuh biasanya menargetkan populasi yang besar untuk merepresentasikan persentase dari sebuah isu, ya, sebuah hal yang sedang terjadi. Nah, dia skopnya besar, lebih besar. Kemudian causal comparative, mungkin you kurang familiar dengan ini. Jadi causal comparative ini membandingkan cause dan membanding apa, melist cause, membuat daftar penyebab, kemudian dari sebagai penyebab ini yang mana yang paling berkontribusi untuk sebuah akibat. Misalnya penyebab student lose motivations, kita punya sebab A, sebab B, sebab C, sebab D, kemudian dari sebab-sebab ini, keempat sebab ini, kita pengen tahu mana yang paling strong, yang mana yang paling kuat yang menjadi penyebab dia speakingnya, motivasinya tidak ada di speaking. Nah, itu yang disebut secara prinsip, itu yang disebut dengan causal comparative research. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif itu terbagi jadi deskriptif. Nah, perbedaannya dengan kuanti, kuanti dia sama-sama deskriptif, dua-duanya ada deskriptif. Kalau kuali ini lebih kepada instrumennya. Biasanya kita lebih banyak butuh interview sama observations. Sedangkan di kuantif, deskriptifnya biasanya berupa menyebarkan kuesioner, ya, menyebarkan apa, checklist dan lain-lain. Tally, ya, tally. Ada yang disebut dengan case study. Oke, contoh judulnya seperti ini, English Teaching Approach for Special Needs Students. Case study ini dia khusus dalam skop kecil dan biasanya dia dianggap sebagai bagian dari kualitatif. Misalnya case study hanya kelas, hanya semester 4 saja, semester 2 saja, gitu kan. Itu yang disebut dengan case study. Nah, ethnography, I don't know if you have ever heard about this one. Ethnography itu studi yang meneliti tentang the nature of something, ya. Jadi contoh judul saya di sini, Students Learning Style at Engano Island, Bengkulu. Nah, kita pengen melihat seperti apa stylenya, learning, cara belajarnya spesifik hanya untuk daerah Engano Island, Bengkulu. Kenapa Engano? Karena dianggap mungkin punya kekhususan di daerah itu. Dia mungkin daerah yang agak jauh, ya, kurang, tidak terlalu tersentuh sama teknologi, for example. Contoh saja. Nah, jadi etnografi mengkaji hal-hal seperti itu. Naratif berbeda, namanya naratif, tentu you sudah tahu, artinya ini cerita. Sebuah penelitian yang base-nya adalah telling stories. For example, an experienced teacher's views in developing student motivation. Karena, kenapa ini an experienced teacher's view? Misalnya kita menemukan seorang guru di daerah terpencil, pedalaman, dia mau ngajar tanpa digaji. Oke, banyak seperti itu. Tapi anak-anaknya yang diajar sama dia itu sangat termotivasi, sangat semangat, dan berprestasi. Nah, tentu kita penasaran, pengen tahu seperti apa sih guru ini, cara mengajarnya, mungkin dia tekniknya, pendekatannya seperti apa, sehingga bisa. Ya, kita pengen tahu juga feelingnya dia, perasaannya dia tanpa dengan sukarela, volunteer, gitu ya, nggak ada digaji, nggak dikasih reward, dan sebagainya, tapi dia tetap mau ngajar. Nah, itu hal-hal seperti itu juga bisa kita jadikan sebagai sebuah penelitian kualitatif, yaitu pendekatannya naratif. Cerita. Apa yang disampaikan seseorang ini, jadi sampelnya hanya satu orang saja, boleh. Satu orang guru saja. Kemudian dialah yang akan kita observasi terus, kemudian dia juga yang akan kita wawancara biasanya. Oke, okay? Right. Nah, historical. Historical ini sebenarnya hasil sebuah penelusuran dari from past to now, right? Now and then. Jadi
The story of first English acquisition among inhabitants in Bengkulu province. Misalnya ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dipakai di Bengkulu. Bagaimana sih ceritanya dulu, dari dulu sampai sekarang? Kita pengen meneliti itu. Tentu partisipan di pendekatan historical ini, yaitu kita akan mencari orang-orang yang tetua-tetua, orang yang sudah elder gitu ya. Kita akan wawancara mereka, termasuk kita akan mengobservasi benda-benda yang mungkin ada kaitannya dengan, kalau di judul ini ada kaitannya dengan English acquisitions. Jadi hasil dari penelitian itu akan berupa penjelasan atau deskripsi sebuah perjalanan ya akan sesuatu dari dulu sampai sekarang. Itu juga bagian dari kualitatif. Yang disebut dengan historical. Okay, that's it. A brief explanation about the difference, ya, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan beberapa metode lain yang mungkin baru atau you baru dengar atau you pengen juga nanti tertarik untuk melakukannya. Alright, any questions in WhatsApp group? Goodbye.